guys, welcome back to my channel. Ini hari ketiga kita di Lampung. Hari ini kita akan menuju ke Pulau Tegal sebelum kita pulang ke Jakarta. Check it out later. Hai guys, kita sekarang lagi ada di Pantai Sari Linggung. Kita akan menuju ke Pulau Tegal. Kita naik kapal ini harganya kurang lebih 250 atau 300 gitu ya. Kita mau naik sekarang. Di sana itu dapat boot juga ya. Hai, hari ini kita akan ke pulau ini. Ke Pulau Tegal, Mas. Pulau Tegal. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita hari ketiga menuju ke Pulau Tegal. Jadi perjalanan dari Sari Linggung menuju ke Pulau Tegal itu kurang lebih 20 menit. Kita mau lihat perjalanannya kayak gimana bersama teman-teman yang di belakang sini. Yang di belakang ada Aldi, ada Ayu, ada Wina, Elis. Kok Ayu? Ada Sasa. Guys, ini lihat sampah, banyak orang pada turis pada nggak ngerti ya, jaga lingkungan itu kayak gimana. Buat anak cucu kita, men. Buat kalian melakukan hal gini, please stop ya, oke? Jadi guys, kita sekarang lagi ada di Pulau Tegal, Mas. Jadi perjalanan dari dermaga sana itu kurang lebih 20 menit menuju ke pulau ini, dan pulau ini sangat bagus sekali. Di sini banyak resort juga ya, seperti kalian lihat di belakang sana. Itu adalah resort-resort yang bisa kalian sewakan juga. Cuma sayang karena hari ini kita harus balik ke Jakarta, kita nggak bisa nginep di sini. Cuma mungkin next time kita baru bisa kembali ke sini lagi, guys.
Hai guys, dalam untuk menunjang travel ini, kali ini saya menggunakan DJI Drone Spark. Ini merupakan salah satu alat fotografi ya. Jadi buat kalian yang sering travel, even travel sendiri pun kalian bisa menggunakan alat ini sebagai alat foto buat kalian ya. Jadi tidak perlu suruh teman, ini bisa hands gesture juga ya. Jika kalian ingin mendapatkan alat ini, kalian bisa menghubungi DJI Store yang terdekat. Oke. Hai guys, di belakang sana adalah merupakan salah satu pintu gerbang masuk Pulau Tegal Mas ya. Jadi ini setengah jam dari perjalanan darat menggunakan perahu dari Pantai Sari Ringgung. Dari Pantai Sari Ringgung setengah jam lah, 20 menit kita bisa sampai di Pulau Tegal. Jadi perjalanan kita menyewa kapal itu harganya Rp250.000, itu udah termasuk dua kali perjalanan, dijemput dan dikembalikan di tempat yang selamat. Oke guys. Jangan gitu mikirin. Wes. Hai guys, di sini adalah dermaga Pulau Tegal ya. Kita lagi menunggu kapal yang akan menjemput kita untuk kembali ke darat. Jadi perjalanan ini kita bayar Rp250.000. Oke guys, check it out. Hai guys, kembali lagi di channel saya Ben Bong Vlog. Jadi hari ini kita lagi ada di Lampung, tepatnya di tempat salah satu wisata Muncak. Muncak ya, bener.
Puncak adalah teropong laut yang ada di salah satu bagian dari kota Lampung. Di sini banyak tersedia spot-spot foto yang ada di sini, dan kalian cuma bayar 5.000 doang untuk masuk ke dalam sini. Jadi buat kalian ke Lampung, kalian harus ke sini, guys. Oke? Hai guys, saya sekarang ada di salah satu spot foto yang ada di Muncak, teropong laut yang ada di Lampung. Ini merupakan salah satu spot foto yang kalian bisa kunjungi juga. Di sekeliling saya di bawah sana juga banyak tempat-tempat yang lain, bagus sekali. Oke guys. Hai guys, di belakang ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Lampung. Itu adalah teropong laut namanya Muncak ya. Jadi buat kalian yang ke Lampung, kalian boleh kunjungi di sini juga. Di belakang sana view-nya sangat bagus sekali, guys. Oke. Nah, satu lagi siapa ya?